kenot. Kenapa bisa macam tu? Karena aku memanfaatkan angin. Coba aja kalian, pasti bisa kok. Ayo mau nyoba. Coba aja. Ayo Jess. Ayo Jason. Ayo Jess, coba aja. Udah kok kak. Ya terus, kamu mau kemana? Putri pengen minta izin kak. Putri pengen ke lapangan. Putri pengen main bola sama teman-teman. Boleh kan kak? Boleh kok. Tapi kamu harus janji sama kakak. Kamu harus dapat nilai yang bagus saat ujian tajwid nanti. Apalagi kamu kan habis sakit. Jadi kamu harus banyak istirahat ya. Iya kak, Putri janji kok. Putri bakal belajar di waktu subuh dan isya. Sedangkan di waktu pagi dan siang, Putri akan rajin main bola. Semua memang harus dikorbankan, Put. Dan semua yang kita lakukan itu gak akan pernah cukup. Termasuk waktu tidur kamu juga. Makanya kamu harus jaga kesehatan, kamu gak boleh kecapean ya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Kalau gitu, Putri pamit dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak akan lolos dari aku, Putri. Rasakan hujan ini sebagai sumber kekuatan kalian. Rasakan! Endang! Petir menyambar! Jurus bendungan Katulampa! Ya! Putri, gue mau nantang lo tanding satu lawan satu. Pasti lo udah di gue, kan kita bisa tanding ntar di Galaxy Cup. Memangnya tim kamu bakalan lolos ke final dan jadi juara di Galaxy Cup? Buktinya kemarin aja tim kamu kalah lagi kan? Ya udah deh, gue terima tantangan lo di gue. Rodri, selesaikan. Baik, Coach. Boleh juga dia.
dia bisa mengimbangi permainan Rodriguez. Coach, Asepte mau pulang dulu ya? Iya coach, aku juga mau pulang. Oke anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cek. Budi. Iya coach. Makasih ya Bud. Sama-sama coach. Kenapa kau nabas itu macan mas? Kayaknya aku jadi jatuh cinta deh sama sepak bola. Aku ingin bermain sepak bola lagi. Tapi tim aku udah bubar. Oh, jadi gitu. Ah, gini aja deh. Gimana kalau kamu gabung sama tim Macan Emas? Iya kan? Gak bisa, Wen. Yang mengikuti Galaxy Cup hanya pemain yang sudah terdaftar di tim Macan Emas. Gak apa-apa, Coach. Kalau cuma mau membantu tim ini dan aku ikut latihan juga gak apa-apa. Yang terpenting, aku lebih dekat sama sepak bola. Tuh, Coach. Dengar, Coach. Gak usah ikut Galaxy Cup juga gak apa-apa dia. Hah, jadi gimana, Coach? Boleh kan? Boleh. Budi boleh bergabung latihan sama kita. Ya udah anak-anak, saya mau pulang dulu ya. Kalian semua jangan lupa istirahat dan makan yang cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, balik. Yuk. Anak-anak, kita tidak boleh bangga. Kita hari ini imbang di kanan sendiri. Apalagi pertandingan berikutnya lebih keras. Kita lawan tim Api Membara. Karena itu kita harus naiki kemampuan kita. Siap coach, kita akan berlatih semaksimal mungkin dan sekeras mungkin. Baik, hari ini kita latihan lebih keras. Siap coach. Siap coach. Oke. Okay. Oh boy, handsome sangat lah. Macam saya. Sekarang ini, saya pasti dapat foto sama dia. Ayo, 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 anak-anak. Konsentrasi, ayo, ayo. Pasin, pasin, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat, ayo. Ayo, ayo. Junior, tunjukkan tendanganmu baru. Caraba. Saya tak ada cakap apa-apa. Loko. Kamu barusan bicara apa lagi? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Saya dah foto sama dia. Yes, yes. Yes, yes. Aku dah foto sama dia. Ya. Nggak apa-apa. Iya kak, Putri nggak apa-apa kok kak. Saya kecewa sama kamu. Kamu mendidik pemain seperti dia. Yaudah yuk Put, kita pergi. Kondisi saya sekarang bagaimana? Alhamdulillah, kondisi Pak Jali semakin hari semakin membaik. Amin. Kemungkinan besar besok pun Pak Jali sudah boleh pulang.
Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Pi, berarti besok lusa papi bisa dong Pi nonton pertandingan Wendy di Bogor? Ya bisa dong. Jangankan ke Bogor, ke Zimbabwe papi ladenin. Wih, ngeri. Pak Jali, walaupun Bapak sudah sembuh, bukan berarti Bapak bebas melakukan apa aja. Dan setiap seminggu sekali, Pak Jali harus datang ke sini untuk check up ya, Pak? Baik, dok. Saya laksanakan. Nah, ingat, Pak Jali untuk sementara ini tidak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat dulu. Karena Pak Jali harus banyak istirahat dan tidak boleh kecapean. Makasih, dok. Ya, sama-sama. Ada 5 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Waalaikumsalam. Nih, kamu minum dulu ya. Makasih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sekarang lebih baik kamu istirahat. Percuma nanti kamu bela-belain belajar, tapi kamu malah nggak bisa ikut ujian. Tapi kak, kalau misalnya nilai ujian Putri jelek, gimana kak? Iya, makanya sekarang kamu istirahat. Semoga besok pagi udah mendingan dan kamu bisa punya waktu untuk belajar lagi. Iya, Kak. Udah, istirahat ya. Pokoknya besok aku harus gagalin Putri buat ikut ujian. Ayolah, Sisi. Iya, Sri. Ada apa? Kalian mau kemana? Kita mau ke kamarnya Putri. Iya. Kan besok udah ujian, jadi kita mau belajar bareng. Kok kamu gak belajar sih, Asri? Iya, ini mau belajar kok. Tapi aku kasihan sama Putri, gak ada yang temenin belajar. Tumben kamu khawatir sama Putri. Ya gini-gini, aku juga khawatir kalah sama teman-teman aku. Gimana kalau misalkan kita belajar bareng? Mau gak? Boleh juga sih. Lama, minum lagi. Cepetan. Kenapa sih kita harus ngumpet-ngumpet? Iya, ada apa sih? Karena kalau misalkan kak ustazah tahu kita belum belajar, kan kita dimarahin. Iya juga sih. Ya udah, mendingan kalian sekarang belajar aja. Iya kan? Iya. Cepetan, cepetan. Cepetan! Iya. Cepetan! Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ih, banyak nih cucian nih. Kotor-kotor pula tuh. Siapa nak nyuci semua nih? Ih, bertanah-tanah pula tuh. Ini mesti baju sapi nih. Safi! Safi! Iya, Mami. Kenapa nih marah-marah macam tu? Nah, tengok nih. Banyak tanah nih. Baju kamu? Iyalah, baju Safi. Kamu dari kat mana nih sampai banyak tanah macam ni? Itu sebab semalam Safi main kat lumpur. Tentulah kotor macam tu. Ileh. Abang! Abang! Ada apa pula nih? Marah-marah kat tadi. Bising tau. Bising-bising. Tengok ni. Banyaklah cucian. Penatlah bang saya nak cuci. Siapa nak cuci banyak-banyak macam ni? Ha, berlumpur-lumpur, kotor-kotor pula tu. Mami tak usah risaulah. Nanti biar abang cari pembantu ya. Mila bang, cari pembantu baru je. Sabarlah ya. Sabar-sabar. Tak naklah sabar. Mami, biar mami je yang cari sendiri. Kalau abang cari, nanti tak betul pula. Macam kawan abang yang waktu itu tu. Siapa tu? Si Jaki-Jaki. Ha tu, tak betul dia orang tu. Mila, mami cari seorang ya. Ha. Ni cucilah. Ih, mami tak nak cuci. Jangan lagi abang injak. Tumben kalian ke kamar aku, ada apa ya? Kamu capek nggak? Enggak kok. Kita berdua mau belajar bareng sama kamu, boleh nggak? Boleh kok, boleh. Terima kasih ya Putri. Ayo. Ayo. Kita belajar bareng. Coba kalian buka halaman 18 deh. Makasih ya. Lu udah nemenin gue keliling-keliling kampung. Gua kangen sama ini kampung. Abisnya di rumah sakit,
Gue ketemu tiap hari sama dokter, suster, perban, putih semua. Mentok-mentok, botol impus.